Ya pertama idenya muncul itu karena hobi. Jadi istilahnya warisan dari apa saya dulu memang sering melihara perkutut dan cerita-cerita dari orang tua itu bahwa dengan melihara perkutut itu bisa beli tanah dan sebagainya. Akhirnya mungkin nurun ke saya ini. Nah, cuma anaknya perkututnya ini diramkan di sini umur 5 hari. Kita nyiapin kalau indukannya itu tidak pintar menyusui atau memang malas menyusui, kemudian kita pindahkan ke baby sister sehingga untuk mengurangi rawan kematian. Lagi gini-gini apa gak rentan penyakit itu jalan? Nggak, burung ini tahan penyakit ya. Ini anaknya jual, kasipan, ada. Pertama kita niati sebagai sarana olahraga, ada aktivitas tiap pagi itu kita mencari keringat. Di samping itu untuk ya memanfaatkan hobi, kemudian kita tingkatkan mungkin kalau memang kita dikasih rezeki bisa peningkatan nilai tambah ekonomi. Yang kecil itu betina, tapi nggak pasti, kadang laki semua. Kalau tenang kita beli bibit itu ya 5 pasang. 5 pasang itu kita kelola sambil belajar bagaimana sih mencari kualitas burung yang bagus itu, sambil kita ya cari informasi ke senior-senior kita itu bibit yang bagus itu di mana. Hanya dengan yang penting kita produksi, bisa produksi burung perkututnya itu bagaimana. Nah, setelah kita berhasil produksi anaknya itu meskipun kualitasnya kurang bagus, ya kita jual kepada penggemar-penggemar pemula yang ya istilahnya pembeli di desa itu, kemudian kita kumpulkan uangnya, kita berikan bibit yang lebih bagus. Sampai sekarang itu kita sudah punya kurang lebih 25 pasang kandang ini yang siap berproduksi. Kemudian pembersihannya cukup dengan media air dibersihkan tiap hari sekali. Ya kita tunggu kalau sudah birahi, kita lihat 1 minggu bertelur, kemudian 14 hari menetas. Setelah itu 1 bulan anaknya sudah bisa dipisah dan bisa dijual. Ya kendalanya penyakitnya itu satu adalah cacingan. Kalau kita tidak kontrol, cacingan itu bisa mengakibatkan sakit dan burung mati. Yang kedua, karena mungkin ada
orang asing yang datang yang tidak kenal, akhirnya burung itu istilahnya stres, kabur, nabrak apa ya sangkarnya, ini biasanya bisa langsung meninggal karena kaget. Kemudian lagi perawatannya itu sulitnya kalau musim dingin. Nah, musim dingin ini biasanya burung perkutut tidak tahan dingin, ya tahu-tahu meninggal dunia. Istilahnya ini peternak kecil, ya harga tertinggi sampai 2 juta, 3 juta kita lepas sudah. Yang penting sudah pabriknya produksi. Kita lepas kalau ada yang minat. Ya promosinya ya lewat lomba-lomba itu, labber, atau lomba tingkat regional, atau nasional. Kalau burung kita itu juara, otomatis pembeli itu datang sendiri.